sangat menakjubkan. Urusan hidup orang beriman. Setiap perkara yang berlaku di dalam hidupnya membawa kebaikan. Dalam kurungan dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kuliah kita pagi ni tajuk dia 8S. Bukan Salwa, bukan Said Nur Hisham. S tu. Sebelum kita pergi apa benda 8S yang saya maksudkan ini, kita baca dulu sepotong hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca dulu hadis tu, lepas tu saya baca makna hadis tu dan kita bincang. Kalau nak kuliah muslimah ni, saya kalau kuliah muslimah sama saya semangat lebih. Sebab bukan bahaya nak kata nak apa. Ni girlfriend semua ni, tahu dah. Yang saya kata saya semangat lebih tu, ibu-ibu, kakak-kakak ni, muslimah ni suka ambil nota, tengok semua benda. Sebagai penceramah, bila orang ambil nota, itu yang jadi semangat lebih tu. Kalau orang lelaki, mana-mana tempat saya pergi, kebanyakannya dia terus hafal. sini bagus ambil nota. Kalau kat lain, biasa dia terus hafal. Itu yang saya kata semangat tu. Dan memang mana-mana ustaz, penceramah, pernah satu masjid tu, saya ceramah, saya nampak dia. Saya lagi semangat, dia lagi semangat tulis. Kita tengok dia semangat tulis, kita lagi semangat. Habis kuliah, saya nak balik tu saya lalu kat tepi meja dia. Acik, banyak nota acik ambil. Ya ustaz, cik tulis apa tu? Saya pun tak tahu saya tulis apa ni ustaz. Ustaz lah laju sangat. Dia marah kita pula. Sebab tu kalau perasaan saya kuliah, kalau ada poin-poin tu saya akan slow sikit. Saya akan ulang. Ustaz lah cepat sangat. Sampai saya pun tak tahu saya tulis apa. Memang nampak macam tulisan doktor. Jadi, okay, asas pembincangan kita hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah bersabda, tak apalah ni bahasa Arab dulu, nak tulis pun boleh, nak ambil makna saja pun boleh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Maksud dia, oh saya tak ingat ada orang minta buat ni dah pula. Biarlah halang-halang dia orang minta. Sekejap eh. Astagfirullahaladzim. Dah ada yang berhajat. Kita buatlah. Okey. Tak depan ni. Duduk diam sini. Kepen ni lah. Ramai dapat manfaat moga-moga. Okey. Hadis dia, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra shakara fa kana khairan lah wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lah. Faham? Apa angguk-angguk tu? Okey, boleh catat sekarang. Maksud hadis sangat menakjubkan. Urusan hidup orang beriman.
Setiap perkara yang berlaku di dalam hidupnya membawa kebaikan. Dalam kurungan, dapat pahala. Jangan tulis dalam kurungan tu D-A-L-A-M, K-U-R-U-N-G. Buat tu lah. Cuba baca yang tulis dah. Anything happen, dia dapat pahala. Sambung sikit lagi. Sambung eh. Dan ini hanya berlaku kepada orang beriman sahaja. Sekiranya ia mendapat nikmat, dia bersyukur. Buat huruf besar perkataan syukur tu. Dan itu baik untuknya. Dalam kurungan, dapat pahala. Sekiranya terkena musibah, dia bersabar. Sabar buat huruf besar. Dan itu baik untuknya. Dalam kurungan, buat dapat pahala. Huruf besar tu jangan tulis lah. H-U-R-U-F-B-E-S-A-R. Dia pakai spek gitu kat saluran, nampak ke tu? Pakai hidup. Orang pun jauh. Patut pakai spek. Cuba baca balik yang tulis. Amazing. Sangat menakjubkan. Ajaban. Okay. So, ada siapa yang tak dapat tadi? Okay. Seorang tolong baca yang dah lengkap. Orang lain dengar. Check. Siapa tolong baca? Tengah. Dari tengah. Siapa boleh tolong baca? Angkat tangan. Okay. Check. Kuat sikit. Sangat menakjubkan urusan hidup orang beriman. Setiap perkara yang berlaku dalam hidupnya membawa kebaikan, dalam kurungan dapat pahala, dan ini hanya berlaku kepada orang beriman sahaja. Sekiranya ia mendapat nikmat, dia bersyukur dan itu baik untuknya, dapat pahala. Sekiranya terkena musibah, dia bersabar dan itu baik untuknya, dapat pahala. Semua dapat. Dapat. Dia kalau pengajian hadis dulu-dulu tutup guru dia panggil, yang kita sedang buat ni dia panggil imlak. Anak-anak kita pun yang belajar kafal, kelas-kelas dia ada juga kelas imlak. Apa dia imlak? Ustaz ataupun ustazah baca, ambil nota, catat. Yang kalau ustaz kuliah kita ambil nota sendiri tu nota. Yang ni imlak. Saya kena bagi word by word sebab dia terjemahan hadis. Nanti bila saya terangkan maksud kita elaborate, itu ambil nota sendirilah. Bagus sebenarnya bila kita ambil nota ataupun kalau ada ustaz-ustaz yang datang mengajar kitab, kita ada kitab, kita follow dengan kitab, kita topik, kita catat pula, itu lagi baik juga. Kan? Apa kebaikannya? Yang pertama, kita ada masa, kita balik, kita tengok balik. Balik tengok orang ni ke bulan depan pula buka balik masa kelas ustaz datang buka balik. Yang pertama, bila kita ambil nota, kita boleh baca balik apa ustaz cerita tadi, buka balik, ni teringat dah 1, 2, 3, 4, 5, yang ke-6 tu tak ingat, buka balik. Satu. Yang kedua, selain pada untuk kita, ialah mungkin sampai masa nanti kita tak ada, kita meninggal dah semua, anak-anak cucu tengok barang-barang kita, ni mama pergi kelas ni, tengok mama ambil nota ni, nak tengok balik. Ni kat nota mama ni ada garisan bekok-bekok panjang ni, mama tidur ni, peng gerak sendiri kan. Jadi anak-anak tengok kan, ada mama lukis gambar katung, lukis gambar kek, kuih kek ni, mama bosan lah ni, boring dah kelas ni, main lukis-lukis ni.
Nah, jadi ada tinggalan kita. Moga-moga yang kita catat ini termasuk dalam makna ayat Quran wa atharahum. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Apa maksud athar? Athar dalam ayat tu maksudnya tanda-tanda yang kita tinggal. Athar. Kalau muzium dipanggil barang-barang yang athariyah, tanda-tanda barang-barang lama. Jadi ayat Quran dan surah Yasin tadi, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa athar. Kami akan hidupkan balik orang yang mati di hari akhirat nanti, dan kami catat semua apa amalan mereka di dunia, dan dicatat semua athar, kesan-kesan peninggalan kita. Kesan athar, kesan. Sebab tu berdasarkan ayat ni ada satu keluarga Bani Salimah, dia duduk jauh dari Masjid Nabawi. Jadi dia asyik tengok orang dekat dapat datang awal, dia jauh. Lalu dia pun buat keputusan nak pindah rumah dekat dengan masjid. Nabi pun dapat tahu. Nabi kata, diarakum, diarakum, tuktabu asarukum. Nabi kata, jangan pindah, jangan pindah, biar jauh pun. Dicatat asar kamu. Itu kesan asar. Mana kamu berjalan kaki ke masjid itu, itu asar. Yang akan bersaksi di hari akhirat nanti. So jangan marahlah kalau parking penuh, jauh sikit parking. Apa tu parking penuh, jangan jauh nanti. Itu semua athar. Yang pergi ziarah tuan-tuan guru, pergi ziarah pesantren, pondok, niat kita apa? Silaturahim, nak tengok suasana, nak menuntut ilmu. Itu semua athar. Ni, masa masjid nak dewan nak renovate, nak pasang kedak suara, nak beli mic, beli kursi, semua menyumbang duit kan? Moga-moga ini athar. Dan sebahagian yang menyumbang dulu sehingga beli, dapat beli kursi semua, mungkin ada yang meninggal dah. Athar. Itu maksud athar. Kita balik kampung semayang raya, mic tak dengar, tak imam baca. Kita pun bincang dengan JK, tak apalah kita tukar PA system. Saya bagi RM20,000 tukar PA system. Setiap kali orang azan, orang majlis ilmu, pahala kita. Kita pun meninggal. Athar. Jadi biar kita tinggalkan athar. Sebab tu cemburu kita tengok para ulama, di antara athar yang mereka tinggalkan apa? Kitab-kitab tu. Diorang buat kitab, kita baca. Allahu Akbar. Antara kelebihan Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Allah, Imam Nawawi. Kitab Riyadhus Salihin, kitab Hadis 40, kitab Adab Ahli Quran, kitab Fiqh, Majmu' Minhaj. Allahu Akbar. Dia tak, Imam Nawawi ni tak sempat kahwin, tak sempat ada anak, tapi dia tinggalkan kitab. Asar. Kita cek apa asar yang kita nak buat. Berdasarkan kemampuan kita masing-masing. Ada nampak masjid baru nak siap, surau baru. Saya nak sponsor meja kuliah lah. Ni meja kuliah ni. Siapa buat dulu? Orang guna ni. Asar. Biar kita ada. Ada guru-guru Al-Quran. Allahu Akbar. Dia tak pandai ceramah, tak pandai apa, tapi dia pandai tajwid. Orang ajar dia Quran, dia guru Quran. Kalau perasan, bila orang attach dengan guru Quran sampai pandai, dia jadi rapat dengan guru. Sebab guru Quran ni dia banyak kali jumpa. Nak boleh pandai, dan ada anak murid yang boleh Quran dengan dia. Allahu Akbar. Ni'mah. Kan? Susah nak belajar Ustaz, bila yang dah khatam belajar dia akan ingat balik. Susah dulu Ustaz, saya 5 tahun baru boleh khatam, baru boleh boleh baca Quran, belajar dengan Ustazah, Ustaz saya ni. Nak betul makhraj, cabut gigi palsu ni, pasang balik. Berapa kali cabut. Jadi, asar sehingga dia meninggalkan anak murid yang boleh baca Quran, ajar cucu pula. Ini semua asar. Ustaz, kami ni tak pandai nak mengajar. Cari apa kita boleh buat. Athar. Ustaz, cucu saya kat sekolah tahfiz ni. Saya nak beli ni lah untuk pelajar-pelajar. Saya nak letak mesin basuh satu. Saya nak beli mesin basuh, nak letak kat sekolah tahfiz ni. Biar pelajar-pelajar boleh guna. Athar. Ikutlah, cari. Ini maksud ayat wa naktubu ma qaddam. Jadi, balik pada apa yang saya sebut tadi. Moga-moga nota yang kita ambil, buku-buku yang kita catat pengajian itu termasuk dalam asar. Dan lagi kalau anak cucu kita tengok, baca. Okey.
hadis tadi, ajaban li amril mu'min. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut intro dengan amazing, sangat menakjubkan. Rasulullah kata sangat-sangat menakjubkan keadaan orang beriman, urusan hidup orang beriman, sangat menakjubkan, kata Rasulullah. Sangat menakjubkan. Apa maksud menakjubkan? Apa saja yang berlaku dalam hidup dia membawa pahala pada dia. Bawa pahala. Anything happen. Dan ini hanya berlaku pada orang beriman saja. Orang tak ada iman, dia takkan berlaku begini. Jadi kita pun, apa maksud setiap perkara yang berlaku ni? Lalu baru Nabi terang kat ujung tu. Kalau dapat nikmat dia, syukur. Bila dia syukur? Buat pahala tak? Buat pahala. Kena musibah dia, sabar. Bila sabar? Buat pahala tak? Buat pahala. Yang kita sebenarnya, either or ni, antara dua ni je. Antara nikmat dengan musibah. Antara dua je. Batu orang beriman, Nabi kata amazing. Ajaban. Bahasa Arab tu ajaban. Bahasa Melayu pinjam bahasa Arab ni, tajub. Tajub, tajub tu ajaban. Tajub. Ajaib. Amazing. Pelik. Urusan hidup orang beriman ni pelik. Kita nak mudah, bila kata dapat nikmat syukur, kena musibah sabar. Senangnya kita letak contoh gini. Sehat dia? Sehat dia sakit? Syukur. Sakit dia? Sabar. Nah, itu orang beriman. Ya? Senang. Dia datang kuliah, pak berjalan, pak duduk. Sehat dia. Tapi kena rasalah nikmat tu. Syukur. Nak bangun sakit pinggang, sakit lutut pula. Allah, 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 Allah. Dia sabar, boleh pahala pula. Ha? Untung kalau sakit pinggang, dia nak bangun berkali Allah. Cuba tengok yang sehat tu. Cuk. Keluar balik, nak balik dah. Yang sakit lutut tu, Allah, 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 Allah. Berkali Allah dah. Dan kita sebenarnya, kalau kita pegang dengan dua maqam ini, dua keadaan ini, kita akan sentiasa berada dalam kebaikan. Sentiasa berada dalam pahala. Pahala. Tadi parking kereta, dapat dekat ke jauh? Siapa dapat dekat? Syukurlah. Yang kena jauh sikit? Sabarlah. Dapat pahala tak dia jauh tadi? Dengan syarat tak beletih lah sepanjang jalan tu. Oh, no, 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 lewat sikit yang dia tahu dia nak parking. Nak parking bila. Maknanya, itu kehidupan kita. Ini baru kita sebut bab parking. Kita tak sebut bab keluarga, bab rezeki, bab penyakit, bab apa lagi. Sebab itu, di antara dua makam ini, duduknya orang beriman. Kita nak pergi detail sekali lagi. Okey, syukur. Kita pergi syukur dulu. Ini kena ambil nota. Syukur kena ada tiga perkara. Lintasan hati bahawa ini nikmat dari Allah. Yang kedua, terungkap di mulutnya alhamdulillah, ataupun diungkap ini nikmat Allah bagi. Ha, maksudnya tadi hati, yang kedua terungkap di lisan, di mulutnya alhamdulillah. Yang ketiga, jangan tulis lagi. Meriahnya bila buat kuliah, buat live kat TikTok ni. Saya tekan sebab ada orang kata, ustaz nak buat kuliah, buat je lah live. Jadi ada sahabat-sahabat yang dapat manfaat. Adalah 125 orang. Subhanallah, teknologi sekarang. Tapi kita tak TikTok, tak semestinya. Kita joget. Cuba kuliah. Cuba tulis sikit yang sedang menonton. Dari mana saya pun tak sedar. Tekan je pun butang. Dari mana? Cuba tulis sikit komen. Oh, ada beri bunga pula tu. Haa. Buat
bagi bunga, bagi nasi lemak, tak makan gini. Subhanallah. Cuba tulis sikit yang menonton ni dari mana. Kita nak bagi tahu. Untuk friend ke friend kat sini ni. Tengok ni ha, dari JB. Masya Allah, dari Kedah, Siti Aisyah. Sampai katalah kami pada grup kita. Ha. Oi, kapal dia ni. Dari Penang, dari Terengganu ni, ibu-ibu di sini kirim salam pada sahabat-sahabat yang menonton di TikTok. Dari Perlis, dari KB, dari Selangor, dari Kuantan. Teknologi sekarang kan? Ha. Maknanya yang datang kelas ni, lepas ni tak payah datang pun kelas. Tengok TikTok je. Orang marah dah. Dia kelebihan orang yang datang ni, pahala perjalanan dia dapat, pahala bersilaturahim, barakah majlis ilmu. Yang tengok secara live ni, dia nak datang tapi sebab duduk tempat jauh. Lepas tu saya kata ada dari Jerantut, ada dari Penang, ada dari subhanallah dari Kuantan. Moga-moga dia orang ni dapat juga pahala dah pilih majlis ilmu. Walaupun ada yang sedang menonton sambil baring. Tak apalah, dapat juga pahala baik dia pilih majlis ilmu. Moga-moga tu istiqamah. Ha, dari Sarawak pun ada. Au. Sarawak kan dia au lah. Ya, yeah. Au tu ya. Yeah. Au. Dari Singapura, Masya Allah. Cik Kamalul Zaman. Moga diberkati semuanya, Insya Allah. Allah Akbar. Ini di antara hikmah COVID baru ni. PKP baru ni. Kita duduk buat kuliah online. Sampai ada yang duduk follow dari New Zealand. Orang Malaysia lah. Dari New Zealand, dari Australia. Setiap ada orang minta buat majlis khusus lagi untuk orang Malaysia di New Zealand. Tu buat kuliah online khusus. Cakap saya tanya dia, anak saya cakap bahasa Malaysia ke bahasa Inggeris, New Zealand? Sebab my English is Shakespeare's level. Bimbang orang tak faham. Dia keluar tau-tau dia. Oh, yang tengah buat kerja pun ada, tengah mendobi. Masya Allah, tengah mendobi ni tengok majlis ilmu. Okey, tak apalah kak, tengoklah. Alhamdulillah, moga-moga barakah dan dapat manfaat juga handphone masing-masing. Allahu Akbar. Okey, tadi kita dah faham dah. Sekarang ni kita nak what is syukur pula. Saya dah sebut syukur kena ada berapa perkara? Tiga. Apa dia? Lintasan hati. Ni kena ada lintasan hati ni. Alhamdulillah, aku duduk dekat dengan masjid ni boleh datang. Sahabat kita nak datang tapi dah jauh, tengok online je lah. Yang tengok online kena rasa juga, alhamdulillah. Daripada aku tengok orang joget, baik aku tengok kuliah. Alhamdulillah, Allah pertemukan aku dengan majlis ilmu. Kena ada apa tadi? Lintasan. Nanti bahawa ini nikmat dari Allah. Yang kedua, diungkap di mulutnya sebut apa? Alhamdulillah. Sebut apa? Ah, ya Allah, si baik. Ada kawan aku dia nak datang juga kuliah hari ni tapi kereta dia rosak tadi. Ada dia nak datang juga tengok jadual hari ni nak datang. Tapi petang semalam besan dia pula sampai. Ada orang nak datang tapi pagi ni tak sihat. Kita nak datang dan Allah izinkan sampai. Maka terungkap di mulut kita, alhamdulillah. Cukup. Tapi saya sebut dah kena ada tiga tadi kan? Tiga. Yang ketiga apa? Belum bagi. TikTok. Kita raikan. Dulu saya, kalau sebelum COVID dulu, bila ceramah dia juga buat live tu, pacak je telefon live Facebook. Tapi bila COVID 2 tahun, kita duduk kuliah depan laptop, depan handphone, kita pun raikan sahabat-sahabat yang menonton secara live, kita raikan. Saya memang hobi saya baca komen. Tapi bila kita kuliah secara di tempat fizikal ni, saya kena utamakan yang kat depan lah. Yang online pun kita raikan. Sama juga bila kita di rumah dengan suami, dengan cucu, kita kena raikan orang kat depan lah. Yang online tu boleh juga, tapi yang utamakan yang depan kita ni. So yang ketiga apa dia? Gunakan nikmat itu untuk keredaan Allah.
Inilah orang yang bersyukur. Gunakan nikmat itu untuk keredaan Allah. Macam contoh sahabat-sahabat kita yang tengok secara live ni, 170 orang ni. Litasan hati, alhamdulillah, dapat jumpa kuliah live. Ada kata tengah tunggu anak, ada kata tengah dobi barang, ada kata tengah menjahit. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi aku jumpa ada kuliah ni, bolehlah dengar sambil menjahit, sambil dobi pun dapat buat pahala lagi. Sebutlah kat mulut. Dan yang ketiga apa? Gunakan nikmat untuk keredaan Allah ni. Sahabat kita, nikmat handphone yang dia ada, dia guna untuk keredaan Allah. Kita yang datang pagi ni, ada kereta masing-masing. Alhamdulillah, boleh beli kereta ni. Boleh datang buat kuliah. Alhamdulillah, boleh ambil kawan pula. Tak apa, saya datang ambil nanti. Dia guna nikmat itu untuk keredaan Allah. Ni dapat datang kuliah ni, ada tak di kalangan sahabat-sahabat kita yang sama umur kita, sama bahagian kita sekarang ni terlantar sakit, ada tak? Allahu Akbar. Moga-moga Allah kurniakan yang terbaik untuk mereka. Allah kurnia sembuh, Allah kurnia sabar, Allah kurnia pahala. Tapi kita sehat, boleh datang tak? Boleh. Alhamdulillah, Allah bagi aku sehat. Lihatlah sehat itu. Sakit lutut sikit-sikit itu, sabarlah. Pahala lagi. Kadang-kadang yang sakit datang juga, datang juga lagi besar pahala pada yang sihat ni. Ya. Lepas tu saya kalau ada orang datang kuliah, lepas tu dia tidur dalam kuliah, kita tak marah pun. Ha, tidurlah, tidur. Cukup. Tidurlah. Yang datang kuliah, kalau dia tidur dalam kuliah, dapat pahala tak? Hui, cepat je jawab dapat. Kan? Ada orang, dia kena penyakit insomnia. Apa dia insomnia? Tak boleh tidur malam. Tidur tu letak je kepala suami dia dah sampai Hong Kong, Korea, Jepun mana dah. Dia duk tengok cicak lagi kat atas, tak boleh tidur. Tapi bila dia datang je kuliah, dia boleh tidur dalam kuliah. Ah, nikmatnya kuliah. Banyaknya rahmat. Ah, itu tak tahu tanda rahmatnya. Kan? Yang insomnia pun boleh tidur. Allahu Akbar. So, gunakan nikmat ini untuk keredaan Allah. Kita ada duit, boleh beli kereta, boleh naik kereta, boleh beli minyak, syukur. Gunalah nikmat. Ustaz, kereta saya pun bukannya baru sangat, kereta saya buruk, ustaz. Nikmat itu. Kan? Jadi kita kena biasakan di bibir mulut kita, alhamdulillah. Dan nak biasakan itu, dia kena bermula dari lintasan itulah yang akan menyebabkan kita ni jadi boleh terkeluar, terungkap di mulut kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Banyak nikmat kan tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu cuba nak kira nikmat yang Allah Ta'ala beri, you will never, kamu tak akan mampu nak kira nikmat itu. Nak hitung, boleh kita hitung berbanyak nikmat Allah Ta'ala beri. Ya, umur kita berapa dah? Saya yang depan kita 20 lebih semua kan? Itulah 70 pun 20 lebih. Kehidupan kita dah lalui sampai ke sekarang, mana nikmat Allah beri? Banyak oksigen yang Allah Ta'ala beri pada kita. Ada seorang milioner sesak nafas, masuk wad. Alhamdulillah, selamat. Masa sesak nafas tu ada dah diberi bantuan ni, supply oksigen, rawatan semua. Lepas dia keluar tu, dia beri bil. Adalah berapa swasta, dalam berapa puluh ribu. Dia tengok bil tu, dia menangis. Dia jutawan. Tengok bil puluh ribu pun dia menangis. Orang katakan awak jutawan, apa hal? 20 ribu je apa sangat. Dia kata saya tak kisah 20 ribu ni. Tapi saya duk fikir balik. Selama 2-3 hari saya kena begini 20 ribu. Saya duk dah 60 tahun lebih. Allah beri free je selama ni. Allah beri free je selama ni saya. Kalau Allah Ta'ala hantar invoice macam mana? Allahu Akbar. Syukur. Sebab tu kita kena bersyukur. Orang yang bahagia. Dengar ni. Boleh ambil notan sikit. Orang yang bahagia sentiasa fokus kepada nikmat.
dan akan menjadikan musibah pun jadi ringan. Betul tak gitu? Kita kadang-kadang ada satu je masalah. Nikmat tu ada 9. Kita duk fokus pada masalah yang satu tu. Sehingga kita terlupa banyak lagi nikmat yang Allah Ta'ala beri kita. Menyebabkan kita stres. Kita stres. Stres Ustaz, COVID Ustaz. Tak ada pergi masjid. Satu tersekat. Boleh tak semayang berjemaah di rumah? Boleh tak nak belajar secara online? Boleh tak baca Quran? Nak bersedekah, boleh transfer tak? Boleh tak bayar makanan, order, hantar kat orang susah adik-beradik? Satu je tak ada, tak ada datang masjid. Susah sangat Ustaz, bulan Ramadan Ustaz, saya uzur. Period, tak boleh puasa Ustaz, tak lagi masjid terawih. Dia duduk bawah otak yang tu. Bukankah itu dari Allah juga? Boleh tak dia dihidangkan untuk suami, untuk anak-anak? Boleh tak dia berzikir? Dia berdoa? Dia belanja orang buka puasa? Banyak lagi yang boleh. Dia ada fokus yang tak boleh tu. Kan? Dia fokus sakit lutut sikit, go out. Gawak dia. Dia ada driver. Dia ada kereta selesa, rumah selesa, ada bibik kat rumah. Duit ada. Dia fokus je kepada yang masalah satu. Orang yang bahagia, dia akan sentiasa fokus kepada nikmat-nikmat Allah. Ya, dia ada masalah dalam hidup. Dia ada ujian. Tapi, bila dia fokus kepada nikmat, dia bersyukur menyebabkan ujian tadi jadi ringan. Ada tak orang yang kita jumpa? Sini, Allah Akbar. Sini. Ustazah Nafizah Musa. Pernah jumpa tak dia? Sonok tak dengar kuliah dia? Ingat dia sihat? Ya, dia yang tak sihat dia. Tapi dia bukan, dia tak fokus pada sakit. Dia cerita orang sakit. Tak. Dia fokus, aku boleh berdakwah lagi. Aku boleh datang lagi. Aku boleh kongsi ilmu. Yang sakit tu? Jiwa. Bukan jiwa maksudnya. Dia tak sakit jiwa kan? Dah maksud saya fizikal lah. Dia ada sakit tak sihat dia. Dia ada rutin rawatan doktor. Kena pergi ke hospital. Tapi fokus pada banyak lagi nikmat yang Allah Ta'ala beri. Nah. Yang kita. Yang kita semua ni. Ada tak masalah kita dalam hidup? Ada. Tapi kalau kita duduk fokus ke masalah tu, masalah kita jangan fikir, tapi kita kena selesaikan. Tapi ada orang yang suka fikir masalah. Dia tak take action. Satu. Yang keduanya, dia banyak lagi nikmat lain Allah Ta'ala beri dia. Dia fokus satu ni. Ustaz, suami saya tu jenis panah barang Ustaz. Oh, backing. You know backing? Oh, suami saya panah barang. Dia tak tengok suami dia yang bagi nafkah ke dia. Panah barang, panah barang. Habis dia rumah, dia kereta kat dia. Tak ngorak orang lain. Suami dia jadi panah barang. Jadi, dia duduk fokus yang panah barang tu. Cuba tengok dah 32 tahun kahwin. Rumah, renovate. Dapur tu besar. Chicken cabinet. Ya. Yeah. Yelah nak letak chicken kan kat kitchen tu. Dengan nak ada island dapat, nak table top dapat, nak macam ni, nak tukar, nak dapur lah. Semua. Cuma suami dia panah barang. Senyap je lah waktu dia marah tu. Senyap jangan lawan. Kan? Waktu dia reta lah. Dia duk cerita kat kawan-kawan. Suami saya tu sikit je dah marah dah. Oh, suami saya tu. Ni nikmat banyak ni dia ni. Lepas tu jadi tak bahagia. Berapa kali dah suami dia bawa pergi umrah? Bawa pergi umrah pun Ustaz, marah kau saja. Yang marah tu yang nampak. Yang duduk sebilik dekat dengan Masjid Haram, duduk dua orang makan sedap, travel sedap, duduk apa ni, ambil tiket, benda tu depan tu. Business kelas lagi. Dia tu nampak yang negatif satu. Nikmat yang begitu banyak dia tak nampak. Orang bahagia, dia akan fokus, dia akan membilang nikmat-nikmat dia. Ya. Dia tak bilang, Ustaz, suami saya kalau dia kentut Ustaz. Dia tengok TV orang tamu, saya kat dapur baru Ustaz. Saya ingat lori siapa. Satu kekurangan dia. Banyak nikmat. Bukan saja dia bawa kita pergi umrah, dia sponsor mak ayah kita pergi umrah. Balik kampung, dia sayang mak ayah kita. Kentut dia je musuh.
Sebenarnya untuk pengetahuan, untuk suami orang lain pun busuk juga. Ketuk ustaz cakap apa busuk? Dah ketuk. Jadi kita ni kadang-kadang kita fokus kepada masalah. Orang yang fokus pada nikmat, ini orang bahagia. So I appreciate. Itu pasangan kita. Saya sendiri pasangan. Ada kelemahan tak? Ada. Saya pun ada kelemahan. Itu kan? Tapi bila ada kelemahan dia, kita bilang cepat-cepat. Dia lah yang ajar anak aku pandai Quran. Aku duduk pergi ceramah je tak sebab nak ajar anak pandai Quran. Yang anak boleh kira, boleh ingat sifir dia lah semua. Dah ada sedikit kelemahan. Itu kelemahan lah. Baiki. Kadang-kadang aku juga punca. Yang dia jadi kelemahan yang aku nampak ni, aku punca tak bantu. Orang yang bahagia, dia fokus pada nikmat. Musibah akan jadi ringan. Ini juga di antara teknik sebenarnya. Kalau kita sedang diuji, sakit ke apa ke, ya itu yang semua orang tu. Ada satu pepatah. Ini boleh tulis, pepatah Arab. Bagaimana mungkin? Saya ulang balik. Ada satu pepatah Arab. Maksud pepatah Arab ni, bagaimana mungkin masuk ke hutan tak nak jumpa pokok? Bagaimana mungkin masuk ke dalam kehidupan tak nak jumpa masalah? How come you masuk dalam hutan marah sebab jumpa pokok? Marah apa pokok? Duduk dalam hutan. Bagaimana mungkin masuk dalam kehidupan tak nak jumpa masalah? Impossible. Orang kaya ada masalah tak? Oh, ramai jawab tu, kaya lah tu. Orang miskin ada masalah tak? Ada juga. Orang muda ada tak masalah? Orang tua ada masalah tak? Masalah dengan yang muda tu. Orang bujang ada masalah tak? Orang bujang ada masalah. Orang dah kahwin ada masalah tak? Ada juga. Orang kahwin lagi? Oh, tiba-tiba respon lagi masalah. Macam banyak je masalah. Sebagaimana mungkin kamu masuk ke dalam hutan tak nak jumpa pokok? Bagaimana mungkin masuk dalam kehidupan tak nak jumpa masalah? Life is about to solve the problem, to face. Bukan kita lari dari masalah. Bukan kita fikir masalah, tapi kita hadap masalah. Hello? Ni pun satu nikmat ke musibah? Nikmat. Telefon ni nikmat. Ada emergency. Jawab dulu. Jawab dulu. Mana telefon bunyi? Dah jawab dah? Jawab, takut ada emergency. Dah? Dah? Saya dalam kelas lah abang. Tak apa. Abang ni. Jadi, ingat. Orang yang fokus pada nikmat, inilah orang yang bahagia. Saya pernah ada satu trip pergi umrah. Pergi umrah tu bismillah. Ramai masa tu. Jadi dia buat macam dua package. Ada yang package mahal sikit, ada yang murah sikit. Yang mahal sikit ni, dia adalah hotel sini, makan. Biasalah travel dia memberi pilihan. So dari KLIA ada seorang ni, dia ni memang package yang paling mahal lah. Dia orang beritahu dia ni orang kaya ustaz. Dari KLIA, kenapa beg gini? Kenapa beratur gini? Kenapa lambat? Kenapa? Dia kata, ah dia ni. Dari sini dah masalah problem. Nantilah ya Allah bagilah dia ni sabar. Tapi all the way daripada airport lah. Sampai kat sana immigration, lepas tu back pula, lepas tu nak check in, komplain je. Sampai dalam hotel pula. Ustaz, kenapa dia makan kat sini? Hai orang pun. Kan dia pakai bayar berapa tu? Yang tu bayar berapa tu? Berapa makan sini? Berapa duduk sini? Saya kata kesiannya kat dia. Miskin sungguh dia ni. Dia duit banyak tapi miskin. Allah, kesian. Kesian. Kita pun jadi, dan nasihat kita pun sebutlah dalam tazkirah, dan kita sebutlah sikit-sikit, nak beri peringatan. Tapi ya Allah, kesian kat dia. Miskin. Duit banyak, piti banyak, tapi miskin.
Pastor kalau dia fokus pada nikmat-nikmat yang banyak, dia duduk bisnes kelar, dia ni, ni adalah sikit masalah tu biasa. Nyonya ni. Ya. Saya bukan owner travel tu masa tu, kita travel sekali. Jadi saya pun kepada orang yang uruskan travel, yang ada syarikat travel, dia tak boleh gunalah poin ni, kena sabar. Dia kena serve the best. Tapi dalam usaha travel-travel, sahabat-sahabat kita ni nak serve the best, biasalah ada cabaran-cabaran tu. Sebab tu kita tengok, ada orang pergi ke Mekah kan, hotel jauh, jalan kaki, tapi tengok dia relax. Tenang, sampai selesai haji. Duduk hotel jauh. Tapi dia tenang. Sebab dia fikir apa? Aku dalam beratus ribu orang nak datang Mekah, Allah pilih aku dapat datang. Aku duduk hotel jauh, tapi kau tengok Pakistan, Turki lagi jauh. Aku ada orang, dia fokus. Ada orang duduk jauh tapi kena pakai wheelchair. Aku boleh datang masjid. Jalanlah 45 minit. Tapi ada orang yang dia fokus pada nikmat, oh bahagia hidup. Orang yang dia, kenapa jauh? Kenapa makan dalam lauk sama? Kenapa? Masalah problem sama. Lama-lama jadi depression, penyakit anxiety. Apa dia? Ayolah, ibadat pun jadi tak nak fokus. Habis dia tengok orang. Ustaz, saya nak semayang kat sini. Sesak lah ustaz. Saya nak masuk raudhah ustaz. Lambat lah. Ba'arak ni. Ma'arak pula. Ma'arak lagi hebat. Langgar. Ada orang tak boleh sampai ke Madinah pun. Ada orang sampai tak boleh masuk. Ada seorang tu dia ajah. Dia berdoa. Dapat masuk raudhah. Dapat masuk raudhah. Masa dia sujud tu, dia doa sungguh-sungguh. Husnul khatimah. Matikan aku dalam keadaan baik. Matikan dalam keadaan baik. Doa sungguh menangis. Saya doa semua dia pun bangun. Keluar. Rupanya dalam kain macam harap tu kan. Dalam jubah harap tu. Dia kata ingat husnul khatimah lah dia. Duduk dalam kain harap. Allah berkata. Ini kan perempuan-perempuan harap ni kan dia pijak tu kan. Langkah je. Mati dah kan. Husnul khatimah ni. Dalam kain harap. Oh, jadi kita, sebab tu kita fokus pada nikmat. Buat tiga ni. So, bila you buat tiga perkara ni, pernah kena ke? Pernah kena gitu? Kawan dia kena? Ya Allah, teruk kan bila masuk raudhah kan? Dia arak ni kat bahagian lelaki teruk dah. Tapi dengar cerita ni, bahagian perempuan lagi teruk. Kaedahnya, jangan peduli. Dia langgar aku, dia pijak aku. Jangan peduli. Aku dah duduk dalam raudhah, aku nak buat hak aku dengan Allah. Alhamdulillah dapat masuk doa semua-semua. Langgar. Langgar. Jangan peduli. Fokus. Bila kita fokus pada nikmat ni, kita rasa kemanisan. Orang tu tolak orang lah. Yang ni tarik orang lah. Yang tu dalam gemuk. Yang ni kita duduk sibuk benda lain. Ada satu lagi masalah problem sekarang. Masuk raudhah sibuk nak selfie. Is it precious? Masa tu. Masa yang berharga duduk sibuk nak selfie lagi. Nak buat live lagi dalam tu. Allah. Masa tu fokuslah. Jadi balik pada cerita tadi. Fokus kepada nikmat. Kita akan jadi orang yang bahagia. Cubalah ikutlah dalam hidup ke, dalam bisnes ke. Allah ustaz, bisnes saya, sale saya drop lah ustaz. Biasa 3 juta setahun ni, 2 juta setengah je. Fokus yang 2 juta setengah tu. Yang 500 ribu yang drop tu, tak apalah. Kaji balik apa masalah supply and demand, marketing ke, follow up ke, after sale service ke, masalah. Tapi jangan kita fokus yang 500 ribu yang kurang tu. Stress lah. Patut kita, Allah bagi aku 2.5 lagi ni. Cukup. Kita akan tenang untuk bangkit balik. Dan sebagainya. Ingat. Ingat saya sebut ni, orang yang fokus pada nikmat dia orang bahagia. Dia ada masalah. Tapi masalah pun dia akan jadi ringan sebab dia tenang. Ya. Okey. Sikit lagi berkait dengan syukur ni. Petua.
untuk latih hati supaya sentiasa bersyukur. Apa betul dia? Ini sebut dulu dengan saya sekali. Lepas ni baru tulis. Ikut saya. Lihatlah orang yang lebih bawah darimu. Ha, sekarang ni boleh tulis nota. Petua untuk latih hati kita supaya sentiasa bersyukur. Lihatlah orang yang lebih bawah darimu. Maksud dia apa ni? Kita duduk flat tingkat 12, tengok orang tingkat 7. Begitu ke? Kan. Tulis kat bawah tadi, lihatlah orang lebih bawah darimu. Maksudnya, lebih miskin, lebih susah, lebih teruk penyakitnya, lebih besar masalahnya. Okey. Apa maksud lihatlah orang lebih bawah darimu? Maksudnya apa? Lebih miskin. Lebih susah. Lebih teruk sakit dia. Lebih teruk masalah dia. Tengok orang macam ni. Bila kita tengok orang lebih susah, kita rasa kita susah dah. Tengok dia teruk lagi. Kereta kita temperature naik, tingkat tak boleh nak buka pula. Tengoklah orang tunggu tepi jalan kena hujan tu. Ni, ha, kita duduk komplain suami. Bang, bila nak tukar kereta ni, bang? Bila nak tukar kereta ni, bang? Tengok orang jalan kaki tepi jalan tu. Kita akan mensyukuri. Yang kita sebut, yang kita tulis tu benarnya maksud hadis Nabi tu. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unzuru ila man asfala minkum. Lihatlah orang yang lebih bawah darimu. Dengan makna orang yang lebih susah. Terima kasih Ustaz dapat selfie kat Madinah hari tu. Ada cukup sini. Masya-Allah, tolong doa untuk saya eh. Semoga sihat istiqamah. Tengok betul. Kalau kita rasa kita sakit pinggang, sakit lutut, nak tengok siapa? Tengoklah ada yang bedridden tu. Ada yang atas wheelchair. Kan? Ustaz, suami saya kena tipu bisnes, Ustaz. 200 ribu. Tengoklah. Account. Tengoklah yang kena tipu 3 juta tu. Kan? Itu. Apa-apa masalah kita kata-kata. Ustaz, anak saya ni yang 5 orang ni, 4 orang tu okey belajar semua flying colours, Ustaz, result bagus semua. Tapi yang bonus yang kelima ni, ah, tak luluh lah, teruk belajar Ustaz. Saya duk fikir yang seorang ni, dia duk fikir yang seorang ni, tak fikir yang 4 tu. Tak salah fikir, bukan salah fikir, fokus. Carilah punya saya yang kelima tu, tuition ke, tengok masalah apa, gaji. Rupanya lepas 30 tahun yang nombor 5 tu yang duk jaga dia sekarang. Yang dapat AA tu kalau seorang kerja sini, pegawai sini. Yang tak lulus tu lah jaga dia. Hantar dia pergi rutin check up hospital, bagi makan ubat dia, drive kalau datang kuliah. Kita syukur yang 4 tu, yang 5 pun kita syukur. Barulah kita bahagia. Saya bersyukur sah, yang 4 ni cemerlang kerja ada gaji. Yang ni pun saya bersyukur sah. Dia jaga. Kita tak banding. Alah tu sah, walaupun akak besar, dia tak jenguk saya tiap-tiap hari macam yang ni. Dia nak jenguk kerja tiap-tiap hari macam mana dia kerja. Syukuri semuanya. Kita bagi. Yang kita duduk banding anak kita begini. Memanglah masing-masing karakter ada kelebihan. Yang ni Ustaz, dia rajin jenguk saya Ustaz. Yang tu tak jenguk, dia hantar duit je. Syukurilah yang hantar duit tu. Syukuri yang ni. Kan? Ha. Yang ni dia tak jenguk. Mungkin sebab dia sibuk kerja, tapi dia hantar duit. Syukuri bak hantar duit tu. Jangan duk banding yang tak jenguk. Yang ni selalu jenguk, tapi makan kat rumah kita. Tak bagi duit pun. Habis duit beras kita je. Jangan marah dia habis beras tu. Kan bagi dia hidup. Kan? Tak? Banding dengan orang yang lebih teguh, ujiannya lebih susah. Kita akan tenang. Orang yang selalu bersyukur, dia ni lah orang yang bahagia. Cukuplah buat syukur tu. Cukuplah.
Kita pergi satu lagi. Yang kedua apa tadi? Sabar. Sabar kena ada dua perkara. Sabar. Yang pertama, ialah sabar ketika musibah. Yang pertama, kita sabar. Yang pertama, terima bahawa hakikatnya dari Allah. Maksudnya hakikat bila berlaku musibah, berlaku ujian, itu hakikatnya dari Allah, izin Allah. Dan bila kita ingat pada Allah, kita akan kembali kepada Allah. Terima hakikat, kita kembali pada Allah. Sebab tu bila berlaku musibah, kita sebut apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu hakikat kita kembali pada Allah. Inna lillah, sesungguhnya kita milik Allah dan kita kembali pada Allah. Buat live kat TikTok ni, dia orang jenis macam bagi hadiah-hadiah gitu, nampak. Bunga lah, perfume lah. Bagus. Tapi untuk maklumat yang tengok TikTok ni, yang datang kuliah kat masjid, dia orang bagi hadiah juga, banyak juga tak? Dia bagi tadi karipap, kuih. Ada bagi apa kuih yang manis tu? Kembali pada Allah. Jadi inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama, bila berlaku musibah, kita kembali pada Allah. Kita faham bahawa hakikatnya ini dari Allah. Maksudnya dengan izin Allah. Ustaz, dah saya sakit teruk ni ustaz, habis duit pergi berobat. Dari Allah ke? Dia gini. Dia dari Allah, semuanya baik. Cuma tafsiran kita yang kadang-kadang tak baik pada penilaian kita. Tapi hakikatnya bila dari Allah, semua baik. Semua baik. Macam mana tu? Okey. Kita bawa orang asli. Tahu orang asli? Masuk dalam bilik pembedahan. Tahu orang asli? Tahu. Ni yang datang kuliah ni, orang asli ke tak asli ni? Ni asli ke tak asli? Bolehlah saya beritahu, tadi saya pergi kuliah duha bersama orang-orang asli di sini, betul? Orang-orang asli? Ni asli ke tak asli ni orang ni? Dia orang yang tak asli, yang kat kedai jual jubah, jual pakaian, ada. Nah, itu orang tak asli. Yang ni orang asli ke tak asli ni? Dia orang asli? Bayangkan, kita bawa orang asli yang duduk dalam hutan tu, bawa dia masuk dalam bilik pembedahan. Dia tengok doktor pakar ambil pisau belah perut orang. Apa kata orang asli? Kejam. Kejam. What are you doing? Cik orang asli cakap putih. Orang asli bila dia tengok doktor pakar ambil pisau belah, apa pandangan orang asli? Kejam. Tapi doktor pakar ni apa dia buat? Menyelamatkan orang. Dia pakar. Sebab apa orang asli kata kejam? Dia tak tahu. Dia tak ada ilmu. So apa yang Allah Ta'ala buat dalam hidup kita ni, sebab kita tak ada ilmu apa hikmah selepas tu, kadang-kadang kita kata kejamnya takdir. Sebab apa saya? Saya ditinggalkan dari anak cik. Tapi Allah nak selamatkan dia daripada yang teruk tu sebenarnya. Betul. Allah nak bagi yang lebih baik selepas tu. Macam orang asli tadi, dia tengok ambil pisau, darah keluar. Sebab dia tak tahu. Doktor pakar ni dia tahu nak selamatkan orang tu. Apa yang Allah Ta'ala tentukan dalam hidup kita ni, kadang-kadang kita tak tahu, kita menilai negatif. Kita kata musibah, musibah. Sebab tu bila kita berlaku benda tu, yang pada ilmu kita musibah, kita kena balik pada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah. Kita akan kembali pada Allah. Di situlah sabar tadi jadi dapat pahala. Dan ni yang kita sebut di awal-awal tadi. Orang beriman, berlaku musibah, dia dapat pahala juga. Sebab dia kembali kepada Allah. Cuma bab sabar ni saya kata kena ada dua tadi kan? Ada satu lagi yang kedua. Face the problem. Kena hadap masalah tu. Yang kita sabar terimalah ini dari Allah. Dah ubat makan tak cik? Tak. Sebab apa? Ini dari Allah. Kena makanlah ubat. Kena pergi tuition. Kena cari kerja.
Bapa sedih sangat, tak bayar sekolah anak, tak bayar van, tak bayar sewa rumah, nebang kerja, tak ada duit. Habis musibah ni, habis Allah, kembali pada Allah. Dia cari kerja lain dah. Dah. Sebab apa? Ini dari Allah. Ayah jadi, sabar, kita terima dari Allah, kita kembali pada Allah, satu. Yang kedua, kita kena hadap masalah tu. Hello? Jawab dulu, jawab dulu telefon. Takut ada emergency. Jawab dulu, jawab dulu. Tak apa, tak apa, jawab. Tak takut ada emergency anak ke suami. Dah. Dah. Telefon mana? Dah ya? Saya pun tak ingat dah kat mana tadi. Hadap masalah. Hadap. Kita tak boleh. Itu masalah. Minta maaf saya cakap kan. Minta maaf. Ada orang, dia diuji ustaz. Saya selepas buat check up, doktor kata saya ada kanser ustaz. Dia pun lemah semangat. Betul. Sepatutnya kita, saya positif, saya confirm ada kanser stage pun dah agak teruk. Kita kembali pada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua orang akan kembali pada Allah. Kadang-kadang yang tak kena kanser mati dulu, accident. Masa nak pergi ziarah yang kanser tu. Yang kanser tu 4 tahun hidup, tak mati-mati. Yang nak pergi ziarah dia mati dulu. Aku tak tahu macam mana pengakhiran aku. Ada orang begini, mungkin aku begini. Tapi kita kembali pada Allah. Kalau kita fikir pada musibah yang sedang berlaku, yang positif, yang confirm penyakit ni, down, murung, lemah semangat. Banyak lagi nikmat lain yang kita ada. Ada orang kena kanser tapi tak mampu pun nak pergi buat kemo, nak buat rawatan. Ada orang kena tapi tak ada kawan-kawan sekeliling yang support. Kita tengok nikmat-nikmat yang banyak. Musibah tak musibah. Ustaz senanglah cakap. Ustaz tak lalui sendiri. Cuba isteri ustaz kena. Na'udzubillah. Moga-moga sebenarnya bila kita duduk kuliah ni sebenarnya nak peringat diri sendiri juga. Kita minta jauh lah. Tak jauh. Minta Allah lindungi semua kita, keluarga kita, anak menantu. Kita minta jauh lah. Jadi kalau berlaku, sabar kita terima dari Allah. Dah ada treatment, usaha, ikhtiar, sibukkan diri supaya tidak jadi anxiety, tak jadi depression. Sebab itu bukan penyelesaiannya. Di sinilah hadis kita baca ni, orang beriman, dia dapat pahala juga. Ketika kena musibah, dia dapat pahala. Sabar dihadap. Ada ungkapan yang hebat dari seorang ayah yang diuji oleh Allah. Anaknya dibuang dalam telaga oleh adik-beradik yang sedikit cemburu. Siapa yang kena buang dalam telaga tu? Yusuf alaihi salam. Membuang dalam telaga. Ayah yang tua ni sayang kat Yusuf, sayang semua. Saya biasalah, hak kecil ni lah yang lebih sikit. Nabi Yaakob sayang semua. Biasa kita kan, anak kecil, anak yang besar. Yang kecil tu kita sebab kita layak lebih sikit. Yang besar kita sayang juga. Tapi itulah syaitan ganggu hati-hati manusia. Tapi ayah yang tua ni kata, anak dimakan serigala dah. Sebab nak makan serigala. Ayah nak pergi cari pun tak tahu ke mana. Lalu ayah ni, ini satu musibah. Ini satu ujian. Ayah ni pun ungkap satu ungkapan untuk pujuk diri sendiri. Nabi Yaakob sebut apa? Ustaz boleh tak jangan tanya? Kuliah je lah. Okey lah. Nabi Yaakob sebut, cuba ikut saya. Fasabrun. Itu ada boleh sambung tu? Sekali lagi. Fasabrun jamil. Sebut fasabrun jamil. Maka sabar itu indah. Dia ada sini nama Jamilah. Jamilah cantik. Jamil handsome. Jamil. Ku ingatkan dua, rupanya tiga. Jamil maksudnya handsome. Jamilah maksudnya cantik.
Kalau sabar, indah. Takkan kita nak sabar itu handsome. Adjective. Adjective pada jamilah, cantik. Adjective pada jamil, handsome. Adjective kepada sabar, indah. Banyakkan kita sebut. Ini Nabi Yaqub nak pujuk hati sendiri. Fasabron. Cuba sebut kali lagi. Fasabron jamil. Sebut biar duduk mulut kita. Fasabron jamil. Sabar itu indah. Baru balik Langkawi beli set pinggan mangkuk, cucu datang petoh habis. ada ibu kan, ada mak kan. Wah pecah. Pam. Fasa berun jamil. Lepas tu dia settle dulu. Dia settle dulu. Merah dah betih anak tu. Baru fasa berun jamil. Dia kena tukar sikit. Fasa berun jamil. Fasa berun jamil. Mari sini. Fasa berun jamil. Kena ada. Dia nakal, dia buat hal kena ada. Tapi kita kawal. Bukan dengan emosi. Bukan dengan syaitan. Kita sedang didik dia sekarang. Kalau tadi baru fasa berun jamil, itu emosi. Ya. Dia kena dengan sabar dulu. Dia mari sabar dulu. Barulah kita nak bertindak. Fasa berun jamil. Jadi sebut kamu lho. Fasa berun jamil. Lampu isyarat kuning. Wah, ada orang potong kita. Dia lepas, kita pun merah lah. Fasa berun jamil. Sebab dan kalau kita sebut penuh pun tak hijau juga lampu tu. Merah kan? Baik pasal berun jamil boleh pahala. Adrenaline kita automatically tenang. Percaya lah. Ada doktor tak kat sini? Dan bila kita nak marahkan dia jadi dia panggil adrenaline. Ya. Tapi kita masa tu pasal berun jamil, pasal berun jamil. Okey lah. Ya. Kita baru je nak makan, suami kentuk. Oh, bau. Fasa berun jamil. Buka kipas. Dah maksud saya gitu. Apa berlaku, percayalah. Adrenaline kita akan tenang. Percayalah. Ya. Ya, alhamdulillah lah kalau yang nenek-nenek dia tenang sangat. Dah tenang. Yang ibu-ibu ni kadang-kadang. Ha, sebab dia bukan dia, sebab dia ada tugasan lain, kerja lain. Orang WhatsApp lagi, Facebook lagi, nenek TikTok je nenek. Jadi sabar. Kita pujuklah hati kita sendiri dengan sebut apa tadi? Fasa bron. Ya. Boleh tak kalau suami kita balik stres, ada masalah kat office, bisnes dia masalah, tension, parking pula tak ada ganggu. Kita pergi kat suami kita. Abang. Fasa berun jamin. Boleh tak? Aku ada masalah, kau duk jamin. Jamin mana ni? Tak ada kaitan dengan jamin. Fasa berun jamin. Tapi kan dia ada satu level yang lagi hebat lagi. Ada satu level yang lagi hebat. Kita sebut tadi, orang beriman dapat nikmat dia cukup, kena musibah dia sabar. Ada level yang lagi hebat. Terkena musibah dia, dia syukur. Ini ada level yang lebih hebat lagi. Terkena musibah dia syukur. Dia melihat hikmah di sebalik apa yang berlaku. Ustaz, alhamdulillah suami saya kena tipu di partner dia. Dulu dia orang bisnes 10 juta setahun. Akhirnya partner dia tipu dia. Sekarang suami saya buat bisnes sendiri yang jelas 1-2 juta. Tapi saya syukur, Ustaz. Waktu dia dengar ada partner dulu, nak bayar zakat pun susah. Nak partner, nak decide. Nak sedekah pun susah. Nak dapat tender, so partner dia bagi rasuah. Saya duduk sekali. Tapi memang suami saya kena tipu, Ustaz. Kena tipu, Ustaz. 2 juta kena tipu. Tapi saya syukur. Lepas dia break, dia buat bisnes sendiri. Sekarang nak bayar zakat dia selesa.
nak sedekah pun boleh dia sendiri, 100%. Orang minta rasuah, dia kata tak nak bagi, tak apalah tender ni, saya tak nak bagi rasuah, tenang, decide. Ini ada orang yang dengan musibah dia bersyukur. Sah, suami saya buat pembedahan jantung, sah, buat bypass. Susah hati juga, sah. Tapi lepas buat bypass tu, dia lebih banyak masa kat rumah, dia lebih menghargai saya. Saya syukur sangat-sangat, Ustaz. Ada, sebab tu kadang-kadangnya ada orang yang hebat lagi. Ya, dia syukur di atas musibah. Maknanya inilah orang yang bersangka baik pada Allah. Dan sebenarnya ketika musibah itu berlaku, dia mencari nikmat-nikmat yang wujud di celah musibah itu. Oh, ini orang bahagia. Ya, bahagia. Subhanallah. Ya. Musibah dia boleh syukur. Dia boleh syukur. Banyak kita lalu, Ustaz. Saya tunggu dah bertahun anak kahwin, nampak menantu. 8 tahun dah. Baru-baru ni lahir. Ingat dapat cucu sulung, meninggal pula. Tak apalah, mungkin anak cucu kita tu, apa ni, Allah lebih tahu dia ni tak mampu lagi nak handle. Ya Allah nak bagi ganti yang lebih baik. Eh, saya telajak masa banyak dah ni. Dia sampai berapa kita? 11. Minta maaf lah, saya telajak. Yang ada, ya tak apa, yang ada usaha suami tunggu ke boleh bergerak. Last kali, ni last. Cuba ikut saya sekarang. Ikut ke mana? Ikut ke tepi dulu, lepas tu masuk tengah. Lepas tu jalan, U-turn. Sehat, cuba sebut syukur. Gini, saya sebut sehat, jawab syukur. Sehat? Saya sebut sakit, jawab? Sabar. Sabar, eh? Okay. Sehat? Sakit? Senang? Saya nak dua, jawab syukur ataupun sabar je. Kali lagi, eh? Sakit? Sakit, sabar. Sekali lagi. Sehat? Sakit? Sehat? Sakit? Senang? Susah? Senang. Ah, gitu. Sekali lagi. Sehat? Sakit? Senang? Susah? Sakit? Bonok sekali lah. Senang? Susah? Sakit? Sabar. Tajuk kita apa tadi, saya beritahu awal tadi? Ha, tulis kat bawah tu. Tulis kat tu. Inilah 8S-nya. Cuba tulis macam ni. Sehat. Kat sebelah dia tu, kanan dia, syukur. Bawah tu tulis sakit, sabar. Senang, syukur. Susah, susah senang. Susah. Ada berapa S semua tu? Lepas ni kalau jumpa saya kat mana-mana, kat Giant ke, kat kedai kopi ke, Petronas, Ustaz, 8S boleh? Boleh? Saya baru ni pergi Istanbul. Kita pergi, ya, dari Istanbul pergi ke Bursa Philadelphia, Philadelphia pula, Cappadocia. Setiap kali naik bas pagi-pagi, kita warm up dulu. 8S. Saya pergi umrah baru ni dalam bas, belum nak gerak ke mana-mana, warm up dulu 8S ni, kita explain lah. Subhanallah. Masa singgah ke RNR kan, masuk tandas tau. Tandas tak banyak. Saya sempat masuk dulu. Kita duduk dalam tandas ni, bunyi kat luar tandas ni. 8S, sabar, sabar. Ya, dia tak bergaduh tadi. Kadang-kadang order makanan lambat sikit sampai. 8S, sabar, sabar. Subhanallah. Makanan sampai. Syukur, syukur, Alhamdulillah. Inter travel, naik je bas. Warm up pagi dulu. Belum jalan. Subhanallah. Habis balik tu pun dia orang, Sat, 8S, Sat, 8S. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ya suami isteri ni, bila suami nak marah-marah, bang, 8S bang, 8S. Subhanallah. Tapi kita basic kita pada hadis yang Nabi kata, itulah yang amazingnya. Itulah yang ajaban tadi, yang takjub tadi. Ajaban. Saya pegang sungguh benda ni. Macam saya COVID datang kan. Semua jemaah banyak orang tahu saya duduk berniaga batu sauda, minyak zaitun. Saya duduk berniaga bila datang kuliah-kuliah macam ni. Dan bila COVID datang 2 tahun, macam mana aku nak berniaga ni, tak apalah. Sabarlah, sabar. Carilah hikmah. Rupa-rupanya online, orang order pula secara online. Alhamdulillah lah, alhamdulillah. Ya. Subhanallah, kita carilah ruang-ruang nikmat-nikmat Allah yang Allah Taala bagi, kita akan jadi tenang nak hadap musibah tu. Moga-moga ada manfaat lah. Saya pun tak tahu apa ini, semangat anak ni. Lajak masa. Telah maaf lajak masa sikit. Jadi saya rasa sekadar tu lah. Jadi saya rasa sekadar tu. Wallahu'alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.